Halo teman-teman, balik lagi bersama Upin dan Ipin di sini. Hari ini guys, Upin dan Ipin sangat senang sekali teman-teman. Wah, karena hari ini Upin dan Ipin mau jalan-jalan. Wah iya, Ipin senang sekali hari ini karena diajakin jalan sama Upin. Wah, dan juga kita bakalan jalan hari ini pakai mobil spesial guys. Wah, mobil apa dong? Coba bilang dulu Ipin. Wah, mobil es krim. Wah iya teman-teman, kalian lihat jeng-jeng. Wah, di depan kita ada 3 mobil es krim teman-teman. Wah, mobil es krim. Wah, keren sekali teman-teman. Upin tidak sabar untuk bermain dan bawa mobil es krim. Wah, ayo cepat. Wah, kalau tidak Ipin bakalan mengambil es krim di sini dan makan Upin. Wah, kamu ini, padahal kita belum jalan, bagaimana kamu sudah mau makan es krim? Wah, di sini kita punya 3 mobil guys. Wah, mobil warna merah muda, warna merah, dan warna biru guys. Wah, jadi kita punya 3 mobil es krim guys. Kalian pilih teman-teman, kalian suka Upin dan Ipin bawa mobil yang mana guys? Wah, kalian suka kita bawa mobil yang mana teman-teman? Yang warna merah, yang warna biru, atau warna merah muda guys? Wah, tapi Upin sih suka pakai mobil yang warna merah Upin. Bagaimana kamu warna biru baju kamu tapi suka baju pakai mobil yang warna merah? Wah iya sih, tidak apa-apa karena suka saja melihatnya warna merah. Wah, kalau Upin malah suka pakai mobil yang warna biru. Wah, karena tidak ada mobil es krim warna kuning guys. Wah, kalau ada mobil es krim warna kuning pasti Upin pakai. Wah, kalau begitu kita pakai yang warna biru saja Upin, bagaimana? Wah iya, warna kamu kan itu warna biru. Wah iya. Wah, nanti kalau kita habis bermain mobil es krim ini, kita bakalan makan habis es krimnya di dalam. Wah iya, tapi wah, sisakan buat Ipin, jangan kamu makan semua. Iya dong, masa Upin mau makan semua? Ayo guys, kita bermain bersama mobil es krim guys. Tapi sebelum itu, bagaimana ya? Upin harus simpan mobil ini atau bagaimana? Ya taruh saja di sini, tidak ada yang mengambil kok. Ayo kita jalan saja. Oke guys, kita langsung naik mobil es krim warna biru guys. Langsung kita jalan-jalan teman-teman. Waduh, wah Upin salah dong. Salah guys. Wah, Upin mau buka kaca tapi kepleset guys. Kita naik dulu ke mobil guys. Ayo-ayo, kita naik mobil es krim dulu teman-teman. Wah, kenapa tidak bisa naik guys? Wah, pintunya keras sekali teman-teman. Waduh, kenapa ini pintunya kok keras sekali guys? Wah, coba Upin masuk dari sini ya. Upin buka dulu dari sini. Waduh, Upin pusing guys. Wah, itu bisa akhirnya. Ayo kita bawa mobil warna biru guys. Ayo, Ipin sudah siap Upin. Let's go, kita jalan dengan mobil es krim. 1, 2, 3. Jangan lupa kita pasang lagu es krim guys. Pasang lagu. Asik, keren sekali teman-teman. Ayo kita let's go. Kita jalan-jalan dengan mobil es krim. Upin pengen jalan-jalan kemana ya? Sepertinya Upin harus ke pantai guys. Let's go, kita jalan-jalan ke pantai dengan mobil es krim. Asik. Let's go. Wah, Pak Ipin sudah lama sekali tidak naik mobil es krim Upin. Wah iya, makanya Upin ajak Ipin untuk jalan-jalan dengan mobil es krim. Ayo kita langsung jalan di tepi pantai guys. Wah, kita lihat banyak sekali paman-paman. Wah, ada mobil es krim. Wah, es krim dong. Wah, maaf paman, kita tidak jual es krim. Wah, kenapa tidak jual Upin? Wah, ini kita mau makan sendiri. Wah iya, ini Ipin pengen makan sendiri bareng-bareng Upin. Wah, jadi kita es krimnya bakalan kita makan sendiri guys, tidak bakalan kita jual. Wah, Upin dan Ipin bakalan makan es krim sampai kenyang kalau begitu. Makan es krim sampai kenyang. Ayo kita belok di sini dulu teman-teman. Wah, kita lihat dulu pemandangan pantai guys. Waduh, kenapa sih ibu itu nabrak mobil kita teman-teman? Waduh, kacau sekali, dia tiba-tiba nabrak main sepatu roda di tengah jalan dia guys soalnya. Ayo kita jalan guys. Wah, kita sudah berada di tepi pantai guys. Orang-orang wah senang melihat kalau ada mobil es krim. Wah, mobil es krim. Wah, paman beli es krim dong. Wah, tidak, maaf paman, es krimnya tidak dijual. Wah, buat Upin makan sendiri sama Ipin. Wah, kalian masa makan sendiri? Iya dong. Ayo kita jalan guys. Kita lewat di wah, depan pelabuhan guys. Wah, kita keliling-keliling dengan mobil es krim. Asik. Wah,
Kalau begitu Ipin coba rasa satu es krimnya Upin, bisa tidak? Wah, kamu makan saja kalau cuma satu. Makan sampai kenyang. Wah, Ipin makan ya. Makan es krim. Wah, enak-enak. Ipin keren sekali, guys. Kita keliling-keliling makan es krim. Si paling enak, guys. Wah, kita pakai mobil yang warna biru. Di rumah ada mobil yang warna merah dan juga merah muda, guys. Wah, keren sekali, teman-teman. Ayo kita lewat sini saja. Kita ambil jalan pintas. Ayo, let's go. Kita langsung belok sini. Wah, keren sekali, teman-teman. Kita sudah keliling-keliling dengan mobil es krim. Sekarang kita harus pergi ke taman bermain, guys. Wah, taman bermain tempat orang-orang dan anak-anak berkumpul, guys. Wah, sepertinya seru kita kalau sambil makan es krim santai di sana, guys. Waduh, waduh, ada mobil yang nyenggol mobil kita, guys. Wah, gawat sekali. Untung tidak apa-apa, guys. Ayo, kita let's go cepat-cepat ke sana. Waduh, ada mobil yang mengejar kita, guys. Ayo, cepat-cepat. Kita kabur, guys. Waduh, mobil itu di belakang kita, teman-teman. Waduh. Kita gocek, guys. Ada mobil yang mengejar kita, guys. Wah, kacau sekali si paman itu. Kita kan, waduh, ada mobil di belakang dong. Waduh. Wah, mobil kita, guys. Hampir saja jatuh ke sungai, teman-teman. Waduh, ayo kita kabur dulu. Wah, kita dikejar sama paman yang ingin mengambil es krim, guys. Wah, ayo kita kabur dulu, teman-teman. Wah, paman itu mau mengambil es krim, guys. Wah, pasti dia mau mengambil es krim kita, teman-teman. Ayo kita kabur dulu. Cepat. Wah, ada mobil yang pengen ambil mau es krim kita, guys. Waduh, kita kabur dulu, teman-teman. Wah, kacau sekali si paman itu. Padahal kita cuman pengen jalan ke taman bermain, guys. Waduh, si paman itu kacau sekali, guys. Ayo, apakah kita masih dikejar, guys? Wah, sepertinya sudah tidak dikejar lagi, guys. Si paman itu sudah kapok, guys. Dia nabrak yang listrik, guys. Ayo, kita langsung pergi ke taman bermain, guys. Ayo, come on, let's go. Wah, Ipin suka bermain taman bermain, guys. Wah, walaupun mobil kita sudah agak benyok, guys. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sampai di taman bermain. Nah, kita sudah sampai, teman-teman. Kita harus parkir di sini dulu. Asik. Kita parkir mobil es krim di taman bermain, guys. Ayo turun, Ipin. Oke. Nah, kita bakalan santuy di sini dulu, teman-teman. Oke, guys. Jadi video Upin dan Ipin kali ini sampai sini dulu. Wah, iya, Ipin juga mau makan es krim ya. Sampai jumpa, teman-teman. Dadah, guys.